Kali itu nah. Itu yang penting mah ya lah kan apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube. Hadir kembali channel Kwaza di hadapan sahabat semua untuk selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru. Nah, sahabat YouTube, pada kesempatan siang hari ini, tepat di hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, saya sudah berada di jembatan penyeberangan kereta cepat Jakarta Bandung. Dan ternyata ini rel sudah mulai ditarik. Entah kapan ditariknya, saya juga kurang begitu paham. Bisa jadi tadi pagi banget atau kemarin malam, saya juga kurang tahu. Namun yang jelas sudah mulai membentang rel menuju ke arah track elevated atau jalur melayang. Wih, mantap sahabat YouTube. Nah, seperti ini kondisi di pagi hari ini, sedang dilakukan persiapan nampaknya. Dan ini masih sangat pagi, sekitar pukul 8. Ini ada bendera-benderanya nih sahabat YouTube. Terlihat para pekerja di pagi hari ini sedang melakukan persiapan untuk ke pemasangan rel kereta cepat Jakarta Bandung ini. Wih, keren. Ini sepertinya penarikan baru sekitar 150 meter ya kalau tidak salah. Belum secara keseluruhan, yaitu 500 meter. Kita saksikan nanti seperti apa prosesnya. Kita coba lihat ke belakang sahabat YouTube. Kita akan melihat bantalan yang berada di atas gerbong. Sayangnya dari sini tidak begitu kelihatan, ini backlight dengan cahaya matahari nih. Nah, ini dia bantalan-bantalannya masih berada di gerbong. Dan juga aduh, kok dia begitu jelas ini. Aduh, mohon maaf sahabat itu, kurang begitu jelas ini. Kita coba dari posisi lain sahabat itu. Nah, ini kondisinya di pagi hari ini. Terlihat dua mesin penarik atau pengangkat bantalan sudah siap dan sudah standby, dan ada dua bendera berada di atasnya. Wih, mantap sahabat itu. Kemarin sudah sempat tayang ya video udaranya, penarikan bantalan dari ujung sebelah timur sana menuju ke track laying mesin. Itu sangat menarik sekali, dan baru pertama ini saya melihat pergerakan mesin pengangkat atau pengangkut bantalan kereta cepat Jakarta Bandung. Nanti kemungkinan akan segera beraksi lagi ini mesin canggih yang terlihat di bawah berwarna kuning. Nah, ini ada dua mesin canggih, dan ini merupakan dari track laying mesin ya, kesatuan dari mesin track laying mesin yang berada di bawah. Aduh, tidak begitu terlihat sahabat YouTube. Nanti juga saya akan menerbangkan drone saat penarikan rel 500 meter ke arah jembatan, maksud saya ke arah jalur melayang. Kita akan lihat dan akan mengikutinya, yang pasti akan lebih jelas, dan ini sangat menarik sekali untuk disimak sahabat itu. Makanya tetap ikuti terus channel Kwaza, caranya sangat mudah dan gratis, cukup diklik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya, dan dinyalakan notifikasi loncengnya. Kita coba lihat dari posisi sebelah utara ke arah selatan sahabat itu. Seperti ini, dari sini terlihat sangat jelas sekali dua mesin canggih yang sudah standby di atas gerbong datar yang membawa bantalan. Kebetulan cuaca di pagi hari ini lumayan sangat cerah. Ini tinggal tersisa berapa tumpukan gerbong bantalan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bantalan lagi, 16 tumpukan bantalan maksud saya, yang sudah siap. Dan terlihat di sebelah kiri ini pengangkutan batu balas terus dikerjakan untuk menabur batu balas di track elevated atau jalur melayang kereta cepat Jakarta Bandung. Mantap. Nah, ini dilihat dari sisi sebelah utara ke arah selatan seperti ini. Terlihat bentangan rel yang sudah ditarik oleh mesin canggih yang sudah berada di jalur melayang sahabat YouTube. Kita coba di zoom. Nah, seperti ini
masih dilakukan persiapan untuk proses selanjutnya. Nah, saat ini saya sudah bergeser posisi dari ujung sebelah utara jembatan ke arah sebelah selatan. Dan dari sini juga terlihat sangat jelas sekali, ini adalah mesin track laying mesin. Juga terlihat bantalan sudah sebagian berada di bawah atau sudah ada di jalur, sahabat itu. Nah, ini dia bentangan relnya nih. Ini ada kawan kita nih, Kang Darman Channel, ada Kang Eka, ada Kang Tia. Wih, mantap. Sebentar lagi nanti saya akan coba menerbangkan drone untuk melihat dari ketinggian proses penarikan rel kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu rel 500 meter menuju ke jalur melayang. Dan ini sangat menarik sekali karena jalurnya agak sedikit berbelok ke arah kanan, sahabat itu. Nah, ini dia nih. Nanti seperti apa prosesnya saat menikung, ini saat penarikan rel berbelok ke arah kanan. Kita coba lihat nanti dengan pantauan udara dan akan mengikutinya agar terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi. Makanya tetap ikuti terus channel Eko Azza. Caranya sangat mudah dan gratis. Cukup klik tombol subscribe-nya dan dinyalakan notifikasi loncengnya agar jika ada updatean terbaru, sahabat itu bisa mengetahuinya. Lagi paling kan terus.